Halo teman-teman, menonton video di channel ini dapat menyebabkan kreatif, smart, dan lebih cerdas. Ingat, jangan lupa di like, share, subscribe. Selamat menonton. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membagikan tips cara membuat raket nyamuk supaya awet. Yang pertama kita butuhkan adalah modul cas dan juga baterai 3,7. Langsung saja kita potong, lalu kita pasang baterainya. Sebenarnya cara ini sangat mudah teman-teman, kalian tinggal mengganti baterai yang lama menjadi baterai yang baru, baterai 3,7 seperti ini. Lalu kita sambung kabel di bagian groundnya. Sebelumnya kalian siapkan kabel dulu teman-teman, karena di sini kita butuh kabel yang sedikit lebih panjang dan kabel merah untuk positifnya. Cara ini jika digunakan teman-teman, insya Allah raket nyamuk kalian akan menjadi raket yang awet teman-teman. Kita beri timah tentunya dengan solder teman-teman, lalu kita pasang sesuai dengan kutub baterai. Yang merah ini saya pasang di kutub positif baterai dan yang hitam kita pasang di kutub negatif baterai. Oke, setelah seperti ini teman-teman, kita potong sesuai dengan kebutuhan untuk kita sambung pada modul casnya. Modul casnya di sini saya menggunakan modul TP 40 berapa ya, saya lupa. Saya cantumkan produknya yang saya gunakan ini di bawah ya teman-teman. Jadi kalian nggak perlu susah-susah nyari, langsung kalian klik aja produknya yang ada di bawah sini. Kita kupas dulu kabelnya. Seperti biasa kita puntir-puntir dan kita kasih timah. Nah ini dia pemasangannya, kalian pasang di bagian B min dan juga B plus ya. B min untuk negatif, B plus untuk positif. Jangan di bagian outnya, karena di bagian outnya tidak melewati IC chargernya teman-teman. Jadi out itu adalah keluaran asli dari kepala USB nya Nah untuk posisi modul casnya teman-teman tinggal menyesuaikannya aja. Kali ini saya memasangnya di bagian bawah, menghadap ke bawah ya kepalanya. Jadi untuk pemasangan ini kita sesuai dengan selera kita saja. Di sini saya gunakan bantuan solder untuk membuat lubangnya. Untuk teman-teman yang baru hadir ke channel ini, saya ucapkan terima kasih. Silahkan di scroll-scroll video yang lainnya, siapa tahu ada video yang mungkin teman-teman cari. Lalu kita tambahkan sedikit lem bakar, tujuannya untuk membuat baterainya tidak goyang ke kanan dan ke kiri. Lalu kita tambahkan juga lem bakar pada modul casnya supaya tidak goyang teman-teman, kalau goyang nanti juga repot. Oke teman-teman, setelah step ini sebenarnya ini sudah selesai teman-teman. Jadi tinggal kalian tutup, kalian pasang pengunci atau skrupnya, dan raket bisa digunakan lagi teman-teman. Insya Allah raket ini akan menjadi raket terkuat di bumi ya teman-teman. Jadi baterainya sangat kuat dan tidak gampang habis tentunya, dengan hasil yang memuaskan. Tentunya teman-teman harus menggunakan baterai yang sehat ya, jangan baterai yang soak. Oke, kita pasang skrupnya. Jangan lupa di like, di subscribe, dan